Halo guys, balik lagi dengan aku Raghib Iqbal di channel Sang Juara School. Kali ini aku bakal ngasih video-video gimana tentang tipe-tipe siswa kalau nggak ada gurunya di kelas tuh ngapain aja sih. Tapi sebelumnya support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Siap. Karena kita bakal ngasih banyak video-video yang menarik lagi tentang info-info masuk SBM, info-info yang berani. Karena masih banyak video-video yang lain tentang info-info SBMPTN dan tips and trick bagaimana masuk perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Langsung aja kita lihat videonya. Baik anak-anak, hari ini kalian belajar sendiri ya, karena bapak di sini sedang ada rapat. Jadi, kalian buka sendiri matematika halaman 50-60. Waduh, kalau belajar di sini teman-teman kami semua sih nggak akan bisa. Ini kok bagus aja deh. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap. Aduh, siap lagi, burung. Langsung aja. Oke, ya. Sini deh. Lo tahu nggak ada gosip baru apa yang happening? Gosip badan. Pokoknya. Siapa? Ini makan terakhir aja deh. Kemarin-marin kan sama episode 36. Pinonjok deh, pinonjok deh. Siapa? Li, lu gak lapar li? Kadi tuh, kan bapak gak ada kan? Ini kita ngadiin aja. Oke. Siapa? Aduh, soalnya sudah semua nih. Jadi males. Mending TikTokan aja. Ayo li TikTokan. Ayo kita goyang rumah jari. Biar bikin happy. Goyang tanah sini. Oh my god. Ya ampun. Kayaknya bir aku kering deh. Kurang lipstik kayaknya deh. Terima kasih kalian sudah melihat video ini. Kalian bisa komen di bawah ini. Kalian tuh tipe-tipe siswa yang kayak apa sih kalau nggak ada guru? Atau kalian itu punya kebiasaan sendiri kalau nggak ada guru itu? Langsung aja bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini karena masih banyak lagi video-video yang bakal menarik untuk kalian. Terima kasih.